Beredar di media sosial video percekcokan antara dua pengemudi mobil dan berakhir dengan aksi pemukulan menggunakan tongkat baseball. Aksi pemukulan ini terjadi di halaman parkir depan sebuah minimarket di Jalan Mojopahit nomor 1, Keputran, Tegal Sari, Surabaya. Dalam video tersebut terdapat dua pria yang mengenakan baju kuning dan kemeja kotak-kotak warna hitam. Diduga pria berbaju kuning ingin meminta klarifikasi terhadap pria berbaju kotak-kotak.